Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel Istiqomah. Nah, hari ini kondisi laut 05 ya, surutnya tuh singkat banget. Cuma pas Isti ada kesempatan waktu buat pergi ke laut ya. Nah, ini Isti ada di pantai Tanjung Bayur, teman-teman. Masuk Tanjung Bayur sebelah kanan, yang mau menuju ke pantai Lamaru. Tuh, ada surutnya juga sih. Nah, ini Isti pertama datang, sudah ketemu siput mata lembu. Oh iya, Isti juga tadi ketemu teman Isti. Nah, ini dia yang videoin teman-teman. Kebetulan dia sudah subscribe channel Isti, terus dia ngenalin Isti pas Isti lagi di pantai. Jadi langsung deh Isti ngasih kerjaan sama dia, tolong videoin. Nah, ini Isti dapat lubang gurita teman-teman. Mudah-mudahan bisa ternaik ya guritanya. Tuh, alhamdulillah dia ngerti kalau cari gurita itu harus tenang. Jalannya juga nggak kecipakan di air, biar gurita itu kita bisa lihat dia leluasa lari sana lari sini tanpa terganggu adanya kita. Tuh, mudah-mudahan kena ya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Wih, makasih banget ya, kameranya keren loh. Bagus jadi kameramen nih orang nih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini cuacanya tadi mendung, sekarang lagi panas lagi. Nah, tuh kan. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini Isti tadi lihat ada gurita lari dari lubang yang bawah batu. Dia lari bawa kerang, teman-teman. Bawa kerang dia masuk ke lubang bawah batu sini. Jadi coba kita pancing dia keluar ya. Mudah-mudahan bisa didapat. Dia tadi lari gitu, nah dia kayak bawa batu, nggak taunya yang dia bawa itu kerang, teman-teman. Kayak kerang batik kayaknya. Jadi kita coba pancing dulu dia ya. Sebenarnya bisa sih Isti balik aja nih batunya ya, bebatuan, karena memang di sini nggak ada lubang gurita. Isti balik bebatuannya ini kita bisa dapat tuh guritanya, tapi kita pakai cara mancing dulu ya, tanpa merusak batuan di sekelilingnya, teman-teman ya. Nah, kalau mau digali juga bisa sih, tapi Isti lebih suka mancing. Tuh, dia mulai narik umpannya. Dia mulai narik umpannya, teman-teman. Jadi kita mesti diem, karena kalau gurita ini kaget, teman-teman, dia langsung masuk lubang tuh nggak bisa keluar, susah buat ditangkap. Karena dia jenis hewan bertulang, nggak ada tulangnya ya. Jadi gampang banget dia tuh masuk-masuk di sela-sela batu. Nah, ini kalau kakinya sudah 2 atau 3 yang keluar, teman-teman. Teman-teman bisa, aduh kan, masuk dia. Kita sabar dulu, sabar dulu. Nah, ini pancingnya nggak Isti masukkan semua, teman-teman, karena dia nggak ada lubang di bawah batunya. Benar-benar cuma dia sembunyi di bawah batu. Jadi kalau mau dibalik batunya ini bisa aja sih kita tangkap. Tapi lebih seru mancingnya begini deh kayaknya. Banyak umang-umang di sampingnya. Tuh, airnya mau pasang. Air mau pasang, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat itu kan belakang. Tuh, mudah-mudahan kena. Alhamdulillah. Nah, ini nah kerangnya yang dia bawa tadi. Jadi kita dapat gurita sekaligus bonus kerang ya hari ini. Oke, lanjut lagi ya. Kita masukkan ke ember dulu. Kita lanjut lagi nyari lubangnya. Siapa tahu dapat tuh. Nah, airnya pasang kan sudah. Memang kondisi 05, teman-teman. Surut nggak begitu jauh. Belum lagi perjalanannya. Walaupun kita datang tepat waktu tuh, surut setelah kita tiba di laut habis puncak itu langsung dia pasang gitu. Nah, jadi kita mesti gesit. Ini ada semburan air di bebatuan. Ini biasanya ini kerang. Mana kerangnya ini? Oh, ini nah teman-teman, kerangnya sebelah sini ya. Isti putar dulu kameranya. Nah, itu nah kerangnya. Kerang kapak. Kerang kapak. Tuh, nah. Tuh kan muncrat. Gede enggak nih ya? Kalau di pepasiran gini gampang biasanya. Ada kerang batik tadi tapi kecil, jadi kita rilis dulu tadi. Lumayan besar lah kerang kapak. Ini musim deh kerang kapak kayaknya.
mesti diputar dulu 2 kali, jangan dipaksa, bisa jadi pecah cangkang bawahnya. Istri sering kok pecah gitu cangkang bawahnya karena dipaksa gitu kan. Nah, alhamdulillah beratnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga ada kerang kapak. Memang lagi musim ini Balikpapan teman-teman, kerang kapak, apalagi di pantai BTN tuh banyak betul kerang kapak. Kapan hari Isti cari gurita, banyak betul kerang kapak sampai ndak Isti ambilin saking banyaknya itu. Jadi Isti kasih tahu sama pengunjung banyak kerang kapak, jadi mereka yang pada ngambilin itu di pantai BTN ya. Titik-titik air. Nah, ini kerang bati. Dia ada titik-titik air juga sama kayak kerang kapak, kerang kelating itu. Nah, nah itu nah teman-teman, banyaknya titik-titik air, tapi kita nggak tahu nyemprotnya dari mana. Ini kali ya. Oh iya, nah ya kan tuh, memang ukuran besarnya seperti ini teman-teman, nggak mau gede dia. Nah kayak gini tuh ya kan, ada lagi macam-macam kerang ini sesuai sama tempat-tempatnya, namanya juga berbeda-beda. Ini juga ada kah? Karena Isti lihat titik-titik air juga di sini. Enggak ada deh kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tuh. Mana ini? Kadang ada titik-titik air gitu bukan berarti kerang ya, kadang teripang, karena teripang juga muncratkan air, teman-teman. Ini Isti ketemu boran atau anemon karpet, biasa tempat tinggal ikan itu ya, ikan Nemo, tapi Isti belum pernah ketemu yang kecil-kecil ikannya. Ini kita kembali ke bebatuan lagi ya. Ini Isti ketemu kerang scallop. Terus ya banting ini, ada isinya enggak ini? Oh ada teman-teman, ya udah kita ambil aja ya. Ada isinya ternyata. Biasa kalau dibanting, kalau kosong dibanting langsung terbelah 2 gitu. Ini enggak, tetap utuh. Berarti masih ada isinya. Nah, itu ada kerang kapak lagi. Warnanya menyerupai batu. Nah, ini nah. Mudah-mudahan enggak susah ya diambilnya. Sarung tangan ya, kalau mau berburu jangan lupa pakai sarung tangan teman-teman, karena ini tajam banget, batu karangnya tajam, terus bibir kerangnya itu juga tajam banget, jadi khawatir nanti tangannya tergores atau berdarah kena cangkang-cangkang di sini. Gampang banget kayaknya. Tuh, ntar dulu. Kadang kalau Isti paksa sampai pecah itu bawahnya. Nah, ini nah. Wih, berat-berat lagi di sini dia. Gemuk. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, Isti ketemu lubang gurita lagi. Tadi teman Isti nggak tahu dia nyari kerang kapak juga tuh sebelah sana. Saking senangnya dia dapat kerang kapak. Nah, cuekin sudah Isti yang nyari gurita, paksa aing tanbekan video sendiri. Airnya sudah pasang. Diam ya. Tuh, kan airnya pasang. Dapat enggak? Alhamdulillah. Duh, tangan satu nah. Kerennya alhamdulillah. Sudah jam 3:30 teman-teman. Waktunya kita balik ya, nanti kita spill hasil di rumah aja. Tuh sudah gerimis, nah cuacanya berubah-berubah. Oke teman-teman, sekian dulu ya perburuan hari ini, karena surutnya nggak jauh, jadi singkat banget perburuannya. Buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung channel Isti ya. Kurang lebihnya Isti mohon maaf. Akhir kata Isti ucapin terima kasih banyak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.